sakana wa ja'alana minal muslimin. Dua, tiga, doa. Beri tepuk tangan yang meriah. Sampun, boleh turun adik-adik. Walaupun masih ada kekurangan, mboten napa-napa nggih. Namine nggih tasik lare, ali tasik sami-sami belajar. Yang penting kita perlu apresiasi itu adalah semangat-semangatnya karena mereka mau tampil, mau menghafalkan doa sehari-hari. Untuk penampilan selanjutnya, ini ada penampilan dari kelas jilid 3 sampai jilid 6, hafalan fasolatan. Nanti yang akan dipraktekkan yaitu fasolatan untuk sholat subuh. Kalau sudah siap, inilah para hadirin hadirat rahimakumullah, penampilan dari anak-anak kami TPQ Al-Qawaid dari kelas jilid 3 sampai jilid 6 yang akan membawakan hafalan fasolatan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santriwan dan kami akan menghafalkan fasolatan. Niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Waitul wudu airaf ila ukmil adasil asgari fadolillahi ta'ala. Niat insun wudu krono ila katan hukumi hadas kanjili fardu krono
syahadatu alla ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni waj'alni min ibadika sholihin. Niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardha subhi rak'ataini mustaqbilat kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tirawal hamdulillah dikasirau wa subhanallah ibukratau wa asila. Ini wajatu wajahiyya lilladhi fatharas samawati wal ardo hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Batsyada kamalatal hatab fi jidha hablum min mashad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal adini wa bihamdi subhana rabbiyal adini wa bihamdi subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u masyita min say'in ba. Sharro ma qodait fa inna qatata
pai wa la yuqadu alai sainna la yadillu man walai wala yaizu man abait abana rabbana la alai fa alhamdulillah ma qadai astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar fil firmi wal hamni wa jabur wafani warzukani wakini waafini wafu'ani Allahu Akbar Rabbiyal a'la wabihamdi Subhana Rabbiyal a'la wabihamdi Subhana Rabbiyal a'la wabihamdi Allahu Akbar Attahiyyatul Mubarakatus Salawat As-salawatut Thayyibatulillah Assalamu alayna ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim lil alamin ma inna lidul majid assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon boleh kembali. Beri tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, ini rata-rata kelas 1 sampai kelas 3 sudah bisa menghafalkan fasolatan, apalagi sudah bisa hafal doa kunut. Doa kunut itu menurut saya sendiri memang mudah-mudah tapi agak sulit. Jadi ya kadang bisa langsung hafal, kadang kita masih ruwet cara bacanya. Dan alhamdulillah tadi anak-anak kita dari TPQ Al-Qawaid sudah hafal dengan lancar. Alhamdulillah. Untuk penampilan yang selanjutnya ada hafalan surat-surat pendek.
dari kelas Al-Quran. Pripun, ibu-ibu sampun siap anak-anaknya? Belum? Sedikit kami sampaikan ya, bagi bapak ibu yang ingin menitipkan anak-anaknya untuk belajar di TPQ kami, TPQ Al-Qawaid, monggo sangat kami buka lebar-lebar tangan kami untuk bisa memberikan pelajaran, memberikan suatu kebaikan yang akan kami tularkan dari ilmu-ilmu yang ada di TPQ kami. Semoga nantinya dapat bermanfaat untuk anak-anak dari bapak ibu sekalian. Jadi yang dimana memiliki atau mempunyai anak-anak kecil yang memang seumurannya usia ke TPQ, silahkan bisa dititipkan ke TPQ kami dengan biaya yang sangat-sangat relatif terjangkau. Insya Allah dengan kualitas yang tidak mengecewakan, dengan kualitas yang insya Allah kami sangat jaga kebaikannya. Sampun, ibu-ibu sampun siap? Sampun. Inilah penampilan dari santri-santriwati TPQ Al-Qawaid kelas Al-Quran yang akan membawakan hafalan surat-surat pendek. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santriwan santriwati TPQ Al-Qawaid akan menghafal surah-surah pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri wasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayausla narada talahab, wamra'atuhu hammalatal hatab.
fiji diha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Ida jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladhi yuqaddimu bittin fadhalikal ladhi yadu'ul yatim wala yahuddu ala fawailul lil musallin alladina hum ansolatihim sahun alladina hum yura'un wa yamna'un Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Quraish ilafihim rihlatas syita'i wassayif falyabudu rabbadal bayit alladhi ato'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil
alam yaj'al kaidahum fi tadlim wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min syijil faja'alahum ka'afim ma'ul bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsodah fi amadim mumaddadah bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr shadaqallahul adzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan selanjutnya. Ada tarian-tarian. Untuk tarian yang pertama nanti dari santri-santri yang putra, dan nanti tarian yang kedua dari santriwati atau mbak-mbak. Para hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita saksikan tarian islami dari santri TPQ Al-Qawaid. Beri tepuk tangan yang meriah. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan, bukan karena harta kau kan jadi berharga, hati yang mulia itulah kuncinya. Oh, 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 oh. Tapi apa adanya, hanya adanya. Kini ku jadi jati diriku sendiri, ku rasa ini hati, ya itu pasti. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna,
inilah aku, tidak karena dirinya. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku inilah aku, tidak karena dirinya. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan, bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya penampilan tarian islami dari santriwati TPQ Al-Qawaid. Bapak ibu hadirin hadirat, inilah penampilan dari tarian islami santriwati TPQ Al-Qawaid. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh, yeah.
Beri tepuk tangan yang meriah. Itulah tadi penampilan dari santri-santriwati kami TPQ Al-Qawaid. Sekali lagi bagi bapak ibu yang mempunyai anak-anak usia TPQ, monggo saged didaftarkan ke TPQ kami TPQ Al-Qawaid. Cukup sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dalam memandu praacara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.